akan masuk surga dari umatku 70.000 atau 700.000. Orang pertama dari mereka tidak akan masuk sampai orang terakhir masuk. Wajah mereka bagaikan bulan pada malam purnama. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hadis ke-17 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabur Riqaq bab sifat surga dan neraka. Hadis Usahl bin Abi Said anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qol la yudkhulannal jannata min ummati sab'una alfan aw sab'u mi'ati alfin la yadri ra'yi ayyuhuma qol mutamasikuna akhidun ba'duhum ba'da la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhum ala suratil qamar Lailatul Badr. Hadis Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW akan masuk surga dari umatku 70.000 atau 700.000. Perawi tidak mengetahui manakah di antara kalimat tersebut yang beliau katakan. Antara itu, mereka saling berpegang-pegangan dan bergandengan tangan satu sama lainnya. Orang pertama dari mereka tidak akan masuk sampai orang terakhir masuk. Wajah mereka bagaikan bulan pada malam purnama. Jadi ini adalah kabar berita baik terhadap golongan yang pertama masuk surga, yaitu ada 70.000 atau 700.000 di antara itu mereka akan masuk surga dengan cara bersama-sama dan bergandengan tangan. Saking bersama-samanya dan bergandengan tangan, orang yang pertama melangkah dengan orang yang terakhir melangkah masuk surga, itu masuk surganya bersamaan. Dan wajah-wajah mereka sangat cerahnya itu ibarat bulan purnama. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, mari kita berdoa untuk masuk dalam rombongan ini yang wajah kita bersinar pada saat kita masuk surga.